Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang di atas panggung tolong duduk saja. Jangan berdiri. Yang di atas panggung duduk saja. Mohon maaf, mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Ya. Tolong duduk. Mas-masnya agak rendah saja. Nah. Mangan semongko ngombene susu. Hei wong Mojokerto, I love you. Silakan diposisikan masing-masing. Mudah-mudahan hujan kali ini membawa berkah untuk kita semuanya. Hujan pergi meninggalkan genangan, Gus Miftah pergi meninggalkan kenangan. Yakinlah hujan itu turun bukan jatuh. Yang jatuh itu aku, jatuh hati sama kamu. Alhamdulillah. Bapak Ibu kaum muslimin, awalnya saya pesimis bisa sowan. Karena jadwal saya full, saya ditelepon sama asistennya Bapak Kiai Gus Miftah. Diminta Pak Kiai untuk bisa hadir kembali di Amanatul Ummah. Saya bilang, saya ngatur jadwalnya susah karena jadwal saya di bulan Mei dan Juni sudah tersusun dari 2 tahun yang lalu. Sorry Kiai Laris, sorry ya. Asistennya bilang, acaranya apa? Ini acara bergunung, guru-guru ngumpul di Amanatul Ummah. Pak Kiai minta untuk Gus Miftah bisa hadir, saya bilang. Kalau Pak Kiai kepada saya itu bukan minta, tapi dawuh. Sebelum saya lanjutkan, mohon maaf. Ini Anda tinggal di Mojokerto, di Jawa Timur. Tolong wong Jawa aja kelangan Jawa nih. Saya kemarin malu, 5 hari open house di pondok, banyak orang datang dengan bahasa yang tidak pas. Ingat, boso itu hakikatnya apa? Memuliakan orang lain bukan memuliakan kita. Jadi contoh begini, ada tamu rombongan datang ke pondok. Gus Miftah, kulo sak rencang, rawuh teng pondok e Gus Miftah. Kanti menika kulo badhe dawuh. Begitu rampung dawuh, piyambake ngendikan ngeten. Selajengipun monggo Gus Miftah kulo aturi matur. Kulo dawuh jenengan matur, kulo batin, iki pekok apa petuk? Jal kulo tak takon, jenengan sowan mriki napa rawuh mriki? Sowan. Kulo sowan, jenengan rawuh. Sing bener kulo matur napa kulo dawuh? Kula matur, Pak Kiai Asep paring dawuh atau minimal paring pangandikan. Karena hakikatnya orang boso itu memuliakan orang lain, bukan memuliakan diri kita sendiri. Mila awakmu cah Jawa, kudu ngerti bahasa Jawa. Kula budal napa kula tindak? Kula budal jenengan tindak. Maka saya sering bilang, kosa kata bahasa Jawa itu paling kaya sedunia. Mau Anda bandingkan dengan bahasa apapun di dunia, paling kaya adalah bahasa Jawa. Contoh, makan itu bahasa Arabnya apa? Akala yakulu kul, makan. Pak Kiai Asep, yakul. Miftah, yakul. Bib Musin, yakul. Tukang son, yakul. Banser, yakul. Coba kalau bahasa Jawa. Dahar, nedo, yo alon-alon masuk langsung badok. Dahar, nedo, mangan, madang, maem, nguntal, badok, gaglak, nyekek, nutul, jeglak, nyosor. Sulas. Sinten menika Pak Kiai Asep kalian keluarga, nembe nopo dahar? Penak.
Sapa kae para guru nembe napa nedo. Sapa kae tukang sound system nembe apa badhok umpamane. Maka banyak bahasa Jawa yang tidak ada bahasa Indonesianya. Makanya saya setuju, Pak. Kenapa ada pelajaran kearifan lokal? Wong Jawa Timur ya kudu ngerti bahasa Jawa Timur. Orang Sunda ya tahu bahasa Sunda. Karena itu bagian dari lita'arofu al-hujurat ayat 13. Lita'arofu itu artinya apa? Saling mengenal. Mengenal apa? Tidak hanya nama. Yang lucu, Pak Kiai, nyuwun sewu. Ono wong Banyumas main ke rumahnya orang Sunda, masuk ke kampung Sunda, nginjak kotoran. Orang ngapak teriak, taini siapa kiai? Orang Sunda jawab, iya mah taina urang. Orang ngapaknya marah-marah. Ngapak artinya udang. Urang dalam bahasa Sunda artinya orang. Taini siapa kiai? Iya mah taina urang. Orang ngapaknya marah-marah. Inyonya banyak, Pak. Bahasa Jawa yang enggak ada bahasa Indonesia nih. Contoh nih, nguyuh anyang-anyangan. Apa bahasa Indonesia nih? Orang ono masuk kencing makcrit-makcrit. Makanya lah ketemu Pak Guru, monggo Pak Duru kula aturi dawuh. Monggo Pak Kiai Asep paring pangandikan, paring dawuh. Jangan bilang matur. Nah, saya sowan, saya bilang sama asistennya Pak Kiai Asep. Kalau Pak Kiai Asep yang dawuh itu bukan minta, tapi perintah, fiilnya amr. Kalau yang minta itu saya mengajukan kepada Pak Kiai. Kalau Pak Kiai ke saya itu namanya dawuh, maka paring dawuh, jangan minta. Saya bilang sama asistennya, kalau ini perintah dari Pak Kiai, akan saya sesel-seselkan jadwalnya. Tadi siang saya masih di Trenggalek, Kediri, baru kemudian tadi sore maghrib kebetulan saya puasa, saya buka puasa di Mojokerto, langsung bisa sowan Bapak Ibu. Maka yakinlah, cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk Setarla. Tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Kalau enggak cinta berat. Karena cinta itu menjadikan sesuatu yang susah menjadi mudah. Saya ketemu dengan Bapak Ibu, subhanallah tambah cinta. Apalagi ini na'udzubillah min dalik. Wes tua jilbabe pink. Menjijikkan. Yo. Malam hari ini kelihatan pengajian di Amanatul Ummah Anda berseri-seri. Ibu-ibu kelihatan dari sini kena kamera wajahnya glowing. Saya jadi ingat buah belimbing, buah pisang. Wajahnya glowing, kakinya belang-belang. Saya ditanya, Gus, ada enggak kriteria suami jahat? Oh ada. Siapa itu suami jahat? Suami jahat itu adalah suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Wong lanang ngrungokno iki. Maka malam hari ini izinkan saya menyampaikan bagaimana pentingnya guru di dalam kehidupan kita. Dikatakan dalam kitab Ta'limul Muta'alim, al-ilmu bila syaikhin fasaykuhu syaiton. Ilmu tanpa guru-gurunya setan. Dua minggu yang lalu rame di YouTube. Gara-gara postingan Mas Deddy Corbuzier terhadap LGBT. Lesbi, gay, biseksual, dan transgender. Akhirnya saya datang ke Jakarta, saya bikin podcast. Mas Deddy saya nasihati. Setelah saya nasihati, akhirnya videonya dihapus di take down. Orang-orang yang tidak suka dengan saya bilang apa? Mas Deddy salah milih guru. Katanya apa? Miftah liberal. Kenapa Mas Deddy Corbuzier masuk Islam melalui Gus Miftah? Orang lupa. Seminggu yang lalu saya membimbing sahadat seorang artis Indonesian Idol. Tahun 2009 dia murtad masuk Kristen. 2001 ketemu saya, 2002 dia kembali memeluk Islam. Nania Yusuf Indonesia Idol. Saya besok pulang haji rencana menuntun sahadat seorang artis. Namanya siapa? Celine Evangelista.
Sorry, sing melu aku ayu-ayu, ha. Ya maklum kaya ini ganteng, ha. Kayak gini kok dibilang liberal itu dari mana? Daddy sudah benar ketika ngundang saya. Gus, saya dibully gara-gara postingan LGBT. Bisa enggak Gus Miftah datang ke Jakarta? Oke, saya datang ke Jakarta. Ke Jakarta. Sampai Jakarta. Naik pesawat, bro. Bunyanya mboten kaget, toh? Mboten. Aman. Lah, awakmu ya lucu kaget kok sing dicekeli cangkem. Kaget aku. Kaget kini dodo, bro. Jangan-jangan kamu kayak pohon pisang. Punya jantung tapi gak punya hati. Ya. Saya datang ke Jakarta. Saya nasihati. Persoalan LGBT. Saya bilang sama Deddy Corbuzier, niat kamu benar, tapi cara kamu salah. Maka kamu saya nasihati. Bagaimana kemudian istrinya Nabi Lot alaihissalam dilaknat oleh Allah. Padahal dia bukan pelaku LGBT, tetapi dia ridho dengan peristiwa itu. Maka dia mendapatkan murkanya Allah. Bagaimana Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, Rasulullah melaknat orang yang melakukan amalan umatnya Nabi Lot sampai 3 kali. Akhirnya Daddy tersadar, oh iya saya salah. Saya bilang sama dia, saya datang kepada kamu bukan sebagai guru, tetapi sebagai sahabatmu. Ingat Daddy, sahabat itu seperti mata dan tangan. Maksudnya apa? Mata menangis, tangan mengusap, tangan terluka, mata menangis. Maka saya bilang, apa bedanya teman, pacar, dan sahabat? Beda nih. Siapa itu teman? Teman adalah 1000 orang yang datang di saat senang. Siapa itu pacar? 1 orang yang melupakan 1000 orang. 1 orang yang melupakan 1000 orang teman. Tapi yang kita cari bukan teman, yang kita cari bukan pacar. Tetapi yang kita cari adalah sahabat. Siapa itu sahabat? 1 orang yang tetap bertahan di saat 1001 orang meninggalkan Anda. Makanya saya doakan mudah-mudahan kula panjenengan sami tidak hanya bersahabat di dunia, tapi sampai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jilbabnya pink saya doakan masuk surga duluan, amin. Berangkat habis pengajian. Tadi bar pengajian modar gue. Nah, kula matur gai. Hari ini banyak, saya bilang begini, saya bisa menerima perbedaan, tetapi saya tidak bisa menerima penyimpangan. Saya masih bisa berbeda pendapat dengan teman saya Muhammadiyah. Dan saya menghormati kawan saya Muhammadiyah. Pesantren saya lingkungan pondok 60% Katolik. Gak ada masalah. Utara saya, selatan saya rumahnya pendeta. Utara saya kuburan. Dan subhanallah, seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kok ibu senyum-senyum liatin aku? Tapi kalau penyimpangan, saya tidak bisa menerima. Dan ingat, adik-adik, begitu banyak penyimpangan gara-gara apa? 1, salah pengajian. 2, salah pergaulan. Hari ini banyak orang yang tersesat ideologinya. Kenapa? Karena salah milih pengajian. Kayak bocah kayak lo, pengajian cangkeme cerewet ya, salah pergaulan kayak. Ketoknya cangkeme lanang, raine kayak wedok ya cah ini. Bengok eh cangkeme. Kowe iki menengo. Wis awake lemu cerewet. Awakmu tak kandhani. Berdasarkan penelitian medis, laki-laki yang perutnya besar biasanya manuke cilik. Hati-hati kowe. Kayak hati-hati. Ono wong ngaji kok bengok-bengok eh cangkeme. Kayane sarunge gajah duduk dibuka isine pentil. Piye tokih kok geting aku. Info-info. Sing satset masih. Sallu ala Nabi Muhammad.
orang yang salah ideologinya, kenapa Pak Kiai kita, Pak Kiai Asep bergabung dengan Habib Lutfi, membuat satu gerakan namanya Petanesia. Karena hari ini banyak orang salah ideologi. Salah ideologi salahnya dari mana? Berawal dari salah milih pengajian. Berawal dari salah milih guru. Sampai kemarin Presiden Jokowi mengatakan apa? Ketika Rapim TNI Polri. Tolong para TNI Polri awasi istrinya. Awasi WA grup para istri. Supaya tidak ngundang Ustadz radikal. Saya bilang, perintah Presiden benar. Jangan sampai para istri ngundang Ustadz radikal. Tapi pertanyaan saya, apa wani wong lanang ngawasi HP-ne bojone wedok? Yang ada wong wedok ngawasi HP-ne bojone lanang. Gimana apa mboten? Ora ana ceritane wong lanang meneng karo wong wedok, yu ora ana. Ora ana, Kang. Ingat, perempuan itu kalau disakiti enggak pernah lupa, tapi kalau menyakiti enggak pernah ingat. Itulah perempuan. Biasanya jilbabnya pink. Sing jilbabnya ireng insya Allah. Luweh parah. Oh, iki ya ireng bae iki. Tak kandani. Bu. Bu. Laki-laki itu imam, perempuan makmum, betul? Imam yang baik yang diikuti oleh makmum, betul? Di mana-mana imam itu ngatur makmum. Tapi ning Mojokerto makmum malah ngatur imam. Kok geting aku? Ngaten mawon. Sadurunge tak teruske salah ideologi. Ibu-ibu Mojokerto tolong Anda pilih. Ada 4 macam tipe keluarga dalam Al-Qur'an. Tolong lihat jari saya, jangan lihat akik saya. Jangan lihat cincin saya. Pamer. Copot isin aku. Heh? Muga-muga hilang. Ya kanggo meneh. Pengajian rong amplopan kehilangan cincin aku. Kurang ajar, muga-muga hilang. Dalam Al-Qur'an itu ada 4 macam tipe keluarga. Coba jamaah Kiai Asep milih yang mana? Yang pertama, tipe keluarga Nabi Nuh. Cirinya suaminya soleh, istrinya nakal. Nomor 2, tipe keluarga Fir'aun. Suaminya nakal, istrinya solehah. Yang ketiga, tipe keluarga Abu Lahab. Suaminya nakal, istrinya nakal. Yang keempat, tipe keluarga Nabi Ibrahim. Suaminya soleh, istrinya solehah. Saya mau tanya sama ibu-ibu Mojokerto, Anda pilih keluarga yang mana? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Ibrahim, subhanallah. Dan Anda tahu, Ibrahim istrinya 2. Ibu-ibu langsung teriak, Rasidho Ibrahim, Fir'aun, yora popoh. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Setuju? Tolong bapak-bapak, ibu-ibu setuju dengan lagu saya. Maka saya lanjutkan. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Bila suami menikah lagi, hati istri sedih sekali. Dunia terasa hampa, suami dibagi 2. Namun bila istri rela, semuanya kan berpahala. Allah pasti membalasnya, surga sebagai jaminannya. Setuju ibu-ibu? Ibu, salah apa benar? Itulah cowok selalu salah di mata cewek. Yes, men bojomu ora rabi meneh tak tambahi. Jagalah istri, jangan kau sakiti.
Jagalah suami jangan sampai berpoligami. Bila suami mulai tak betah, istri harus segera berbenah. Bila perlu pergi ke salon, biar tidak kelihatan oon. Wih, wong wedok rungokno. Lah pengajian ketemu Habib Mohsin, ngayune ora umum. Alis dikerok ganti lukisan. Rai ketok alus yo pupuran. Irung ketok lancip yo suntian. Untu ketok rapi yo kawatan, ya ra. Awak ketok dhuwur yo mergo sandal jinjitan. Susu ketok gede yo ganjelan. Ning omah disawang bojone sak-sake. Wong wedok rungokno, ngono gaweane bengok-bengok wong lanang tukang ngapusi-ngapusi ki raimu ki lho tak kandhani. Sengit aku. Hati-hati yo, Mas, Mbak, tak kandhani. Wong lanang kuwi kelemahane ning mata. Wong lanang iki kelemahane ning mata, wong wedok kelemahane ning kuping. Mila wong lanang iki kurang ajar, ning dalan delok cewek ayu teriak wow. Mulih ketemu bojone, weh. Lah ndelok wong ayu, wow. Ndelok bojone, weh. Maka ibu-ibu tetaplah make up dan dandan walaupun kamu sudah punya pasangan. Kenapa? Karena di luar sana pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan, tangan dan. Betul? Hati-hati. Makanya apa? Jangan sampai salah milih guru. Makanya begitu Pak Kiai dawuh, Gus, ini konco-konco guru, saya mau datang. Kenapa? Karena hari ini orang banyak salah ideologinya, salah agamanya, karena salah milih guru. Salah milih guru. Maka saya bilang, orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasehati daripada yang salah milih pengajian. Tegese pripun, Gus? Ayo selawatan dhisik. Yo, mecing burike semangat ya. Iki musik apa iki? Hadroh. Oh, gini hadroh. Oh, di belakang ada gambus. Oh. Kerja, kerja, kerja. Entak utuk. Kok gitare wong tuwa banget iki. Iso apa ora iki? Ayo, lagu dangdut iso apa ora? Minta lagu baru apa lagu lama? Baru, belum jadi, belum jadi. Jarok lagu nopo, jarok lagu nopo? Sabar malam Jumat, apa meneh? Mendung tanpa udan? Pecah seribu? Kowe iki ngundang Gus Miftah apa Didi Kempot? Pecah seribu. Yo, aneh. Musik, musik. Siap-siap. Kok tua-tua ta iki? Ana penyanyi ne ra iki? Kayak penyanyi ne kayak, wah rondo. Jo, tes vokal dulu. Mondangdut apa selamatan? Dangdut. Ya wis. Ya Rabbi bil Mustafa balik gosek ratang tung tang tung wae. Ngetes kae lo tang tung tang tung. Kowe kok menyesuaikan cangkem gue ya. Ya. Gitarmu mati. Pakai iringan melodi aja Mas, jangan koyo orjenan. Orjenan. Nyuwun sewu Kiai nggih. Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan, di mana-mana suka yang berdiri. Ngapunten Bu Nyai. Ayo selawatan. Oh, enggak jadi. Hai. Cintaku pada amanatul ummah seperti kamera. Maksudnya apa? Fokusnya hanya ke kamu, yang lain ngeblur. Yo, tes vokal dulu. Orang tangtung-tangtung tak ajar lah gue. Menengok di sini. Ya Rabbi bil Mustafa balik makom waghfir lana. Ya wasial
Huwal Habibul Ladi Turja Safa Likuli Haliminal Ahwali Mukta Kecah buri kayak sopor kayak, ayo. Atiku rasane loro nyawang konco atau karo agomo randuwe toto kromo Qurane ra diwaca salate yo ditinggal no tangan diangkat solawat ya Rabbi bil Mustafa balik aku sinta waghfir lana mamamu ya wasian huwal Opo iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake wong tuwa diseneni guru yo dikepuki hayo rene kendang ngaji diangkat solawat ya Rabbi bil sane loro nangis getih aloku remo ajur rasaku kowe teko ninggal aku dangdut ini ketengungi ya Rabbi waghfir lana akhir selawat sing banter
ya Robi. Hanya pakai iringan drum. Ayo sekali lagi. Ya Robi Bil. Wow Fitlana. Ahwali Mukhtar. Sallu ala Nabi Muhammad. Bajune NU tak dongake mlebu surga. Bajune. Lanjut. Pengajian apa solawat? Solawat. Rondo kayak. Mwah. Woy malah nelongso. Hatiku rasane loro. Santai waili. Cintamu ditolak pakai kuatnya Gus Miftah. Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Ayo, saya ke selawatan. Nggih Pak Kiai. Sholli wa sallim daiman. Kurang bander sholli. Iman. Wal ali wal ashab iman. Wal untuk amanatul ummah. Ayo, amanatul ummah malam hari ini bersinar dengan solawat untuk Nabi. Semua flashnya tolong diangkat. Ayo, semuanya HP-nya tolong diangkat. Semuanya, ayo musiknya menyesuaikan. Solawat Nabi Muhammad. Yo. Sholli wa sallim daiman. Sholli wa sallim daiman. Wal ali wal ashabi iman. Wal
kurang banter, diulangi. Diulangi. Kami cinta tanah KRI kejayaan bangsa Indonesia. Ngatur. Kok pentingnya guru, aku tak lungguh lah. Anggur Anda harusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek lebih suka diapelin, gak suka dianggurin termantan copet. Oh, sengitan? Ya. Degane nggih ngepruk ndasmu nyo HP miskin. Anu di Lampung saya jual satu blangkon, saya buat 90.000, saya pakai 5 tahun. Saya sumbangkan untuk muktamar NU di Lampung. Anda tahu harganya berapa? Laku 900 juta. Tak sumbangin ning NU. Coba panitia. Blangkone saja 900 juta, apalagi sarungnya. Apalagi isinya. Isi blangkon, cok. Duwasa. Wah, kamu lempar blangkon. Sekarang minta blangkon, nanti copot kacamatanya. Saya copot kacamata, janda pingsan tak kandani. Di mana pentingnya guru? Allah dawuh wonten Al-Qur'an. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Boyo sing wedok iki lak bengok sing banter. Kaya kowe ngonek-ngonekke bojomu ke lho. Ulangi. Sing bengoke banter tak dongaku utange lunas. Senajan durung iso nglunasi muga-muga sing utangi lali. Amin. Ketok utange akeh. Kowe rasa bengok-bengok ketok rupamu kaya kotak infak kira. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli zikir ketika kamu tidak mengetahui sebuah persoalan. Mojokerto kathah kiai. Mojokerto duwe guru. Kaya Pak Kiai Asep. Ayo, coba kita jaga bareng-bareng. Bagaimana carane? Didongake. Wong niku ibadahe dhewe-dhewe. Umpama ana pengajian teng kampunge jenengan, niku urunane ana telu. He wong Mojokerto, rungokno kupingmu. Napa urunane? Mangkana lahu ilmun, sing duwe ilmu.
Falyata sodak bi ilmihi. Mongko becek mungguwe man sedekah kelawan ilmune mulang. Sopo guru. Guru. Dadi guru teng Indonesia niku rekoso. Napa meneh dereng PNS bayare titik. Milo murid aja nyiak-nyiake guru. Sayyidina Ali mengatakan apa? Ana abdun man allamani walau harfan wahidan. Saya siap dianggap budak bagi siapapun yang mengajarkan saya walaupun cuma satu huruf. Saya iki karo guru sewenang-wenang. Minimal napa? Murid kelawan guru takdiman, wa takriman, wa mahabbatan. Hormat, cinta, mulyake karo guru. Aja sewenang-wenang. Bu, Pak, nyuwun sewu. Pirsa Imam Syafi'i. Imam Syafi'i niku duwe guru namine sinten? Imam Malik. Imam Syafi'i iso dadi wong gedhe mergo hormat karo Imam Malik. Imam Malik cinta karo Imam Syafi'i. Sampai puncaknya apa? Imam Malik mimpi ketemu karo Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi nitip salam marang Syafi'i. Guru murid. Lanjenengan ngimpi ketemu Kanjeng Nabi, wallah itu Nabi. Tapi lanjenengan ngimpi ketemu tukang soteng, bisa jadi gerandong. Kowe ngimpi ketemu tukang sound system, bisa jadi mak lampir. Tapi lah mimpi ketemu Nabi, man ro'ani fil manami, fasayaroni fil yakdo. Wallah itu adalah Nabi. Kenapa? Karena ada kecintaan murid kepada guru dan guru kepada murid. Satu hal yang pengen saya sampaikan. Pak, Bu, tolong jangan banding-bandingkan guru. Jangan banding-bandingkan kiai. Jangan banding-bandingkan habaib. Kamu boleh mencintai seorang kiai, tapi bukan berarti merendahkan kiai yang lainnya. Kamu boleh mencintai seorang habaib, tetapi tidak boleh merendahkan habib lainnya. Hakmu apa? Sekarang saya sering menyaksikan di masyarakat, aku ngefan karo kiai iki ora seneng karo kiai kae. Kuwi maksude apa? Le tak kandani. Guru kuwi, kiai kuwi, kuwi pewarise para nabi. Nabi niku jumlahe 144.000. Yang menjadi rasul 313, yang wajib diketahui 25, seperti yang termaktub minimal dalam Aqidatul Awam. Tafsilu khomsatin wa isrina lazim kullamu kalafin fahake kuatanim hum adamun idrisu nuhun huduma soleh wa ibrahimu kulun mutaba lutun wa ismailu yakubu yusufu wa ayubu tada syuaibu harunu wa musa wal yasa dhul kifli dawudu sulaimanu taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha khatimun dahoya alaihimu salatu wasalamu wa alihim madamatil ayamu selawi. Ulama niku ahli waris para nabi. Nabi jumlahnya 144.000. Mila begitu dadi kiai warisane beda-beda oleh warisane Nabi Dawud. Kiai ini jadi presiden. Contohnya Gus Dur. Contohnya Kiai Ma'ruf. Jadi wakil presiden Gus Yasin. Jadi nyuwun sewu, jadi wakil gubernur Gus Yasin. Jadi gubernur Bu Khofifah. Jadi wali kota Gus Sipul. Ulama-ulama oleh warisane Nabi Dawud. Ono Nabi Sugih Sulaiman. Begitu mudun ono Kiai Sugih. Sinten Kiai Asep. Sugih. Sapa ngerti aku le berkah Kiai Asep, sok aku luwes sugih sengko Kiai Asep. Kok kamu enggak amin? Ono Nabi gagah, sinten? Musa. Begitu mudun ono kiai oleh warisan Nabi Musa. Sinten? Gus Maksum Pagar Nusa. Gagah Gus Maksum. Ono Nabi alim, sinten? Khidir Idris. Begitu mudun kiai alim, Gus Bahak, Gus Koyum, Kiai Said.
Ono nabi kere, sinten Nabi Isa. Begitu mudon, ono kiai kere, Mbah Mudine Mojokerto, umpamane. Ono nabi ganteng, sinten Yusuf. Begitu mudon, ono kiai ganteng, sinten. Hoak matamu, hoak kurang ajar. Santai, cantik itu relatif, filter alternatif. Cewek sekarang cantik itu karena tiga hal, mohon maaf, empat hal. Dari sananya, dari dananya, dari letak kameranya, dan yang keempat, dari skincare-nya. Makanya wajahnya glowing-glowing, coba lihat kakinya. Buah belimbing di atas getek, wajahnya glowing, tungkae meletek-meletek. Tolong Mbak Mas, kalau punya medsos, kalau ngedit foto diposting, tolong kalau ngedit foto jangan cakep-cakep. Kasihan Gus Miftah, yang sudah cakep dikira editan. Tukang maco lelak posting di Instagram, ya Allah, resik kare ini. Ndelok ning medsos, wow. Ketemu langsung, weh. Lemes besti. Aku lan ndelok asin langsung ngelus dodo aku. Dodone bojoku. Ya Allah. Nah, kiai niku kemampuannya kiambak-kiambak. Jangan kemudian dianggap sama. Maka saya setuju. Kita contoh dokter. Dokter itu pede, Pak. Mampu memproklamirkan dirinya dia spesialis apa? Dokter spesialis mata, tulisi nama umpamanya Muhammad spesialis matamu. Mata. Oh dia ahli jantung, spesialis jantung. Ahli untu. Loh, kudune kiai niku nggih ngoten, wani pasang. Ahli bisnis dan ekonomi, Kiai Asep. Ahli Quran, Gus Baha. Ahli kitab kuning, Gus Koyum. Ahli tasawuf, Kiai Said. Ahli maksiat, Gus Miftah. Kan aku presiden para pendosa, Pak. Kula niku lah angsal julukan presiden para pendosa. Mergo saking dekatnya saya dengan anak-anak ahli maksiat seperti anak klub malam. Kulo tahun 2000 wis ngaji ning Doli ketemu begengge. Sing kurang ajar aku ngaji ning Doli li. Panitiane germo, mantan germo. Ono bocah lowomu ning arep panggung, wetenge dibuka ternyata ya Allah ditato. Tato apa? Beduk. Kui tato apa le? Tato beduk bahlang apa kulo cinta karo NU. Wow. Kui tato beduk petengmu? Nggih, tutuke ndi? Ngisore. Ora ketemu. Mumet ndasmu kowe ra. Artinya apa? Fali kulli syai'im maziyah. Semua orang itu punya kelebihan masing-masing. Kudune napa? Bukan membanding-bandingkan. Kue pengen belajar ekonomi karo Kiai Asep. Kue pengen ngurusi bocah nakal belajar karo Miftah. Kue pengen belajar Quran belajar karo Gus Baha. Sehingga nopo ilmumu komplit. Ora kok malah banding-banding ke. Anda salah. Dan kelemahan wong NU niku siji. Lak konako rangil. Contoh. Saya ceramah di gereja tahun 2021 di gereja Penjaringan Jakarta Utara. Saya sampaikan konsep kebangsaan ala Petanesia Habib Lutfi. Saya bilang, famang sa'afal yu'min, famang sa'afal yakfur. Saya ngarep iman, iman. Saya ngarep kafir, kafir. Begitu Anda punya pilihan, lakum dinukum waliyadin. Pulang dari gereja saya dibully. Miftah kafir. Saya jawab, ora masalah, sahadat meneh. Kalau saya yang bantai orang Wahabi, Salafi, Kadrun, lumrah. Kiai-kiai sing ra paham ya melu bantai. Akhirnya apa?
kula kandha. Persoalannya bukan masalah beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Lah wong kaya kula, umpama kaya Kiai Asep niki dadi rois am PBNU, kula setuju. Amin. Kemampuan ono, duit ono, bojo ono. Gus Miftah bojone pinten? Satu. Satu di mana-mana matamu. Sorry, saya tipe suami yang setia. Saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya berbicara seperti itu? Maklum, direkam kamera. Bahaya, Pak. Di balik seorang suami yang hebat, pasti ada istri yang kuat. Di balik kesuksesan seorang laki-laki, pasti ada doa seorang istri, betul? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Mbok guyu, Bu. Langsung ibu Ingat, istri yang baik itu adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya, betul? Tapi suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Maka perempuan namanya istri, istana tempat ridho ilahi. Suami, semua uang adalah milik istri. Maka perempuan itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Enggak mungkin berbunga kalau enggak ada saldonya. Milong guyune wong wedok iki tergantung isi rekeningnya. Hei, wong lanang rungono, enggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere tak kandani. Ingat, jatuh cinta pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Santai wae, aku mbiyen rabi rung duwe apa-apa kere kuadrat. Tapi aku yakin wong rabi kuwi mbukake dalan loro. Siji, dalan rezeki, nomor loro dalan barokah goblok bayi wae sing dipikir. Bayi. Kok cangkeme bosok kae. Barokah. Bayi yo ho-ho. Kalau guru-guru kiai-kiai NU itu bisa bersatu, NU gede. Tapi nyuwun sewu, tahun 2000 kula pertama kali mlebu kamare Abah Lutfi. Kula ditimbali Pak Kiai Rene Oli ning kamarku. Nggih, Pak. Pak Habib Lutfi nyuwun. Hasute kiai kuwi kadang-kadang luwih gede tinimbang hasute santri. Eling-elingan. Kula waktu itu mikir, iki maksude apa? Ternyata bener. Lah hasute santri ning pondok iki paling mung iri kancane kirimane luwih akeh, bajune luwih akeh, duwite luwih akeh akhire nggosop sempake kancane ngono. Kaya santriku lucu, bocah cilik nggosop sempake kancane. Awake ukurane S sing digosop XL. Begitu salat melotrok. Tapi menawi hasute kiai, kaya Kiai Asep iki duwite akeh sangka ngendi? Harusnya kalau melihat orang sukses, lihatlah prosesnya, jangan melihat kesuksesannya. Ingat, sukses itu melalui banyak proses, tidak melalui banyak protes. Betul? Banyak orang makan tahu tempe, tapi lupa tahu diri. Tahu tempe itu makanan enak untuk hidup yang sehat. Tahu diri, cara sehat untuk hidup yang enak. Maka tahu tempe is good, tahu diri is better. Ora paham utekmu ora nyanda. Bahasa Inggris ini gampang, Le. Saya besok bulan 9 dapat undangan dari Washington DC, pertukaran leader Indonesia dan Amerika selama 3 minggu. Bahasa Arab ini, bahasa Inggris ini gampang, Le. Buku bahasa Inggrisnya book. Buku tiba, ketebuk.
Jam tangan bahasa Inggrisnya clock, jam tangan rusak. Oh, clock, oh, clock. Kucing bahasa Inggrisnya cat. Kucing sikile papat, cat bien. Ayo, kompak. Coba kita lihat kasusnya Bapak Ibu. Coba kita lihat. Kulo niku bola-bali mikir, lak wong NU guru-guru kiai-kiai niku iso kompak. Survei LSI wong NU niku jumlahnya pinten? 49,5% dari total muslim yang ada di Indonesia. Berarti nopo? Wong Indonesia niku 273 juta. 83%-nya muslim. Berarti wong Islam itu ada sekitar 240 juta. 49% NU. Berarti wong NU jumlahnya minimal 115 juta. Pak Jokowi dadi presiden niku nyuwun sewu sing milih mung 90 juta. Lah wong NU niku iso kompak milih lurah, bupati, gubernur, presiden dadi. Napa ora tau dadi soale ora tau kompak. Sing salah sinten? Guru TK. Ana guru TK iki. Oh kathah, kuwi sing salah awakmu. Gara-gara napa? Mlebu TK diajari lagu judule balonku ada lima. Rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau. Dor! Pertanyaan saya, kenapa yang meletus balon hijau? Padahal hijau itu warnane NO. Milo wong NO ra iso kompak soale balone mbledos. Sapa yang salah? Guru TK. Tapi senajan contoh guru TK salah, tak kandhani le. Kowe golek bojo guru TK. Mlebu kamar takoni, "Mas, masih ingat pelajaran kemarin?" Iya. Mau jawab, "Lupa, Mamah." Pasti dia akan bilang, "Ayo ulangi lagi." Iya. Lah aku mlebu kamar karo bojoku ya guyon kae. Aku iki mulih, aku iki wis 10 dina ora mulih. Aku kemarin berangkat tanggal 14, sekarang tanggal 26. Berarti berapa itu? 11 hari. Mila urip kula niku napa-napa cukup, Pak. Kurangnya siji, kelon. Ora tau mulih kok. Iki engko malam Jumat, bojoku mulih, aku teko jam 2 bengi tekan ngomah ta wis turu ngiler. Ya Allah. Karo kukur-kukur silit. Akhirnya aku mlebu kamar nyanyi tol jaina ora nutul ora pena nutul kroso pena sing ditutul dangan dangan cie guyu cie maka pergunu itu solusi. Solusi apa? Untuk mempersatukan guru-guru NU. Maka kita doakan Kiai Asep panjang umur. Rezekinya berlimpah luah. Guru-guru NU mulia. Mulia lahirnya, mulia batine. Tenanan nih. Soalnya apa? Ribute wong NU niku mboten masalah pendapatan. Pendapat tapi mergo pendapatan. Bukan masalah nasab tapi masalah nasib. Karena nasab tidak berbanding lurus dengan nasib, apalagi dengan nisab. Mbih rungokno. Mula kula nyuwun sewu Gus Miftah. Kok Gus Miftah membuat model dadi kiai ngoten niku. Ben dibagi-bagi urusan pendidikan dan bisnis kaya Kiai Asep. Urusan organisasi pasrahke teng PBNU. Kula tak ngurusi orang-orang yang tidak pernah tersentuh oleh NU. Sinten? Para artis, selebritis. Kan aku ya selebritis. Kenapa? Karena enggak ada sing ngopeni. Saniki ora usah kaget, muncul di silet. Hot celebrities. Dulu Kiai NU enggak ada, Pak. Makane nyuwun sewu. Penampilan kula ya beda. Mosok aku padha karo Mbah Mudine Mojokerto umpamane. Sarunge nglinting, ambune kelembak menyan, untune gadulen pisan umpamane. Tapi niku ya wong penting. Kula gantian sing ngurusi kanca-kanca artis. Arep mlebu Islam, ayo melu aku. Kowe duwe masalah, ayo takono aku. Makanya Dorce dulu ketika meninggal ribut. Ini mau dimakamkan perempuan apa laki-laki? Langsung kula dijaluki komentar. Pripun Gus? Lanang. Soalnya nopo?
Dorce lahirnya dalam keadaan laki-laki. Nama aslinya Dedi Yuliardi Ashadi. An-nasu yamutuna ala ma'asu. Dia harus dimakamkan secara perempuan. Nopo bedo Gus lanang karo wong wedok mati? Bedo, bedone nopo? Katah. Lanang wedok kain kafane luwih kandel pundi? Luwih kata lanang nopo wedok? Itulah Pak wong wedok wis mati wae boros tak kandani. Wong wedok wis mati boros kain kafan luwih kandel tak kandani. Apa meneh rai luwih kandel. Lah aku mlebu kamar bojoku pupure kandel, bojoku isin. Abah mohon maaf pupurku terlalu tebal. Saya bilang, "Saya tahu Bunda, pupurmu tebal, tapi yakinlah cintaku lebih tebal daripada pupurmu." Wah. Cara ndongake wong lanang karo wong wedok niku mati yo beda kok. Wong lanang mati domire hu. Allahumma fir lahu. Wong wedok mati domire ha. Allahumma fir laha. Lanang hu, wedok ha. Banji hu ha. Lah kudu ana kiai sing ngurusi wong model-model ngoten niku. Sehingga rata. Falikulli syai'in maziyah. Yang seharusnya kita lakukan adalah saling support, saling bantu. Milo minimal awakmu rada di guru, hormat karo guru. Nomor siji. Wa man kana lahu malun, sing duwe bondo, falyata sodak bimalihi, sedekah kelawan bondone nyumbang. Sing duwe ilmu mulang, sing duwe bondo nyumbang. Wong sugih niku manfaat mergo bondone, wong kere iso manfaat mergo dungone. Tak takon. Lah ana wong sugih menehi wong kere. Sing kudune matur nuwun wong sugih napa wong kere? Wong sugih napa wong kere? Wong sugih. Soale napa? Harta orang kaya hanya menyelamatkan dunia si miskin, tetapi doanya si miskin menyelamatkan hidupnya, akhiratnya orang kaya. Mila awakmu duwe sugih, manfaat bondom. Aku lak pengajian wong sugih karo wong kere, luwes seneng karo wong kere tak kandani. Wong sugih lak pengajian ora khusuk nyekeli HP wae. Didik-didik ngene mergo duwe gelang emas. Kalunge buka, ketok. Jajal wong kere lak pengajian khusuk tangane dikempit, khawatir gelang karete ketok. Contohnya kae. Wa man kana lahu quwwatun, ora duwe ilmu ora duwe bondo, duwene tenaga. Falyata sodak bikuwati, sedekah kelawan tenogoni, rewang. Pilihannya mung telu. Sing duwe ilmu mulang, sing duwe bondo nyumbang, sing duwe tenaga rewang. Ojo dadi sing nomor papat. Wis ora mulang, ora nyumbang, ora rewang, cangkeme cerewet. Enten sing ngoten niku? Enten. Wongi ya teko. Ya melung guyu. Jilbabe ya pink. Sing jilbabe ijo insyaallah. Podoh. Maka saya menyambut baik pertemuan guru-guru NU ini, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Amin. Dijaga kiai-kiai kita. Amin. Dijaga guru-guru kita. Amin. Orang tua melahirkan kita dari alam kandungan ke alam dunia. Tapi ingat, guru mengangkat kita dari alam dunia ke alam langit. Mudah-mudahan Allah jaga guru-guru kita. Amin Allahumma. Amin. Sudah jam 1:30. Pengajian dianggap selesai. Kenapa? Lanjut. Oke, kita lanjut dengan menonton YouTube masing-masing. Kan aku capek. Ayo selawat terakhir yuk, saat ini mulai yuk. Ya Rasulullah. Kowe iki ngopo ganggu wae. Hei, meneng ngendi sih? Ajar lho kowe. Anda tahu apa fungsi tongkat saya? Nggih, ngekrek tukang gitar sing macem-macem. Muga-muga tukang gitare panjang umur. Wong sak donya mati tukang gitare urip dhewe. Amin. Wis sombong gaya. Rungokne dhisik, ayo. Ya Rasulullah. Aku sing kesel semangat ya Habibullah. Ora tenanan belas. Ayo sing banter, sing banter.
Ya Rasulullah, ya Rasulullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad, Muhammad. Wes ketemu rum. Kowe lak bojo galak ngerti kuncine ra? OC salah. Lagu bojo galak kuwi kuncine ora C, tawakal lan sabar. Ya guru-guru lak bojone galak santai mawon. Waline Gusti Allah ki rata-rata bojone galak, Kang. Ya guru. Mila kowe nduwe bojo galak dua kemungkinan. Satu, mungkin Anda akan diangkat menjadi walinya Allah. Atau yang kedua, min alamatil setruk. Ya Rasulullah, baik menu nyanyi. Ya Rasulullah, bareng Muhammad, Muhammad, Muhammad. Yen wis mati, bondo ra melu, bojo ayu, wis ana sing ya supaya anak istrinya mau mendoakan yang sudah mati, anaknya tak dongake. Bocah cilik diwulang ngaji, sesok yang gede dadi kiai. Amin. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep derek pengen urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep dereng selawatan ya Rasulullah. Kiai neng ganteng, tor ugi gagah, tapi sayang senajan gagah, bojone ora nambah-nambah, tapi sayang senajan gagah, bojone ora nambah-nambah ya Rasulullah.
Piantun Mojokerto, piantune sugih, tur ugi lomo, muka-muka panjang yuswa sugiye, nular bala kanca, mugi-mugi panjang yuswa sugiye, nular bala kanca ya Rasulullah. Gorengan kopi diseret sapi, amit-amit bocah saiki durung ijab wis wani ngeloni, amit-amit bocah saiki durung ijab wis wani ngeloni ya Rasulullah. Seneng karo santrine kaya saya, pilihnya satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Kamu bilang sama santri, non mati ketemu bak saja dibaca ikhlap, masa aku ketemu kamu tidak ijab? Iya. Oh no, kue malah galau, kupinang engkau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Akan datang satu saat, kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.